tertarik untuk membeli helikopter ini. Rencana pengadaan helikopter AU-101 diusulkan TNI AU sejak akhir 2015. KSAU saat itu, Marsekal Agus Supriyatna, mengatakan, pihaknya akan membeli 6 unit helikopter asal Inggris tersebut. Rinciannya 3 unit untuk alat angkut berat dan 3 unit untuk kendaraan VVIP. Namun, keinginan tersebut ditolak Presiden Jokowi. Presiden menilai, harga heli terlalu tinggi padahal ekonomi nasional ketika itu belum sepenuhnya bangkit. Awalnya, TNI AU mengaku akan patuh pada instruksi Jokowi. Namun, nyatanya, pada 2016 helikopter tetap dibeli meski hanya 1 unit. Merespons langkah TNI AU, saat itu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal potensi penyelewengan. Kasus ini pun bergulir menjadi dugaan penyelewengan. Pada 2017, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Irfan Kurnia Saleh diduga terlibat korupsi dalam pengadaan heli AU-101 di TNI Angkatan Udara, TNI AU. KPK menduga perbuatan Irfan Kurnia Saleh merugikan keuangan negara sekitar 224 miliar rupiah dari nilai kontrak 738,9 miliar rupiah. Di balik dari kasus pengadaan helikopter AW-101 ini, helikopter ini memiliki spesifikasi untuk transportasi penumpang dan VIP. Tipe ini telah dikerahkan ke teater pertempuran aktif, seperti untuk mendukung pasukan koalisi selama perang Irak dan lainnya. Agusta Westland AW-101 adalah helikopter angkut sedang yang digunakan untuk keperluan militer dan sipil. Pertama kali diterbangkan pada tahun 1987, helikopter ini dikembangkan oleh perusahaan patungan antara Westland Helicopter di Inggris dan Agusta. Beberapa operator, termasuk Angkatan Bersenjata Inggris, Denmark, dan Portugal, menggunakan nama Merlin untuk pesawat AW-101. Helikopter AW-101 didesain untuk beroperasi pada kondisi dengan iklim yang keras. Setidaknya ada 3 kategori penggunaan heli AW-101 ini, yaitu Heavy Multimission, Naval, dan SARCSAR. Dengan 3 kategori itu, heli ini bisa digunakan untuk ragam hal mulai dari angkutan bagi prajurit militer, perbantuan, hingga evakuasi. Selain itu, heli ini bisa difungsikan untuk kepentingan operasi maritim hingga urusan search rescue atau besar. Panjang keseluruhan heli ini 22,83 meter. Kapasitasnya 2 pilot, 1 kru, dan 25 lebih tentara, di mana terdapat perlindungan balistik. Heli ini bisa melaju hingga 277 km per jam. AW-101 dirancang untuk beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim dilengkapi dengan sistem anti-icing dan dinilai dapat beroperasi pada suhu antara minus 45 dan plus 50 Celcius. Sistem kontrol pesawat memungkinkan AW-101 untuk mempertahankan hover yang stabil. Heli ini juga dilengkapi kursi pelontar yang bisa berfungsi saat keadaan darurat. Selain itu, heli ini mendukung kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sedangkan untuk opsi persenjataan disebutkan seperti torpedo, rudal udara ke permukaan, hingga senjata lainnya. AW-101 mulai beroperasi pada tahun 1999 dan telah menggantikan beberapa jenis helikopter lama, seperti Sikorsky SH-3 Sea King, yang menjalankan peran seperti transportasi menengah, peperangan anti kapal selam, pencarian dan penyelamatan. Terlepas dari kasus diusut KPK, sebenarnya untuk apa heli AW-101 itu sampai saat itu dibutuhkan TNI AU?